Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adalah sebuah fenomena yang sangat disayangkan bagi kita semua. Setelah Ramadan berlalu kurang lebih satu bulan, kemudian kita masuk kepada fase liburan. Di saat liburan, banyak hal yang berguguran pada diri kita. Ibadah-ibadah yang dahulu kita laksanakan selama bulan Ramadan, satu persatu mulai hilang dan luntur dari diri kita. Salat malam, entah bagaimana kabarnya. Tilawah Al-Quran, entah gimana usahanya disimpan. Sedekah, entah kapan terakhir kita bersedekah lagi, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Banyak di antara manusia, di antara kaum muslimin yang kembali kepada sifar, kepada nol, sama seperti dia sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan ini tentunya sesuatu yang sangat kita sayangkan, sesuatu yang memprihatinkan yang terjadi pada diri-diri kita. Karena ini merupakan hal yang tidak baik. Ini adalah futur. Ini adalah putus semangat, lemah, dan lalai. Lalaian yang ada diri kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, tatkala kita selesai melaksanakan suatu urusan, entah itu urusan dunia, terutama urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita bersegera untuk melaksanakan urusan yang lain yang penting. Kita bersegera untuk melaksanakan ibadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Surah Al-Insyirah, dua ayat terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Maka apabila engkau telah selesai dalam sebuah urusan, maka bersegeralah untuk melaksanakan urusan yang lainnya. Para ulama tafsir mengatakan, di antaranya Syekh Sa'di dalam tafsirnya, tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman, beliau mengatakan maksudnya yaitu hai Muhammad, karena ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi khitab untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, khitab untuk kita juga. Ya. Perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perintah untuk kita juga kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau telah selesai dari kesibukan-kesibukanmu, walaupun di dalam hatimu masih ada hal-hal yang mengganjal, maka bersegeralah engkau untuk melaksanakan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah beliau selesai melaksanakan kesibukan-kesibukannya. Baik itu kesibukan dunia ataupun kesibukan akhiratnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbulah engkau berharap. Maksudnya yaitu hendaknya engkau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah-ibadah yang engkau lakukan, agar doa yang engkau panjatkan, agar diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti inilah sikap seorang muslim seharusnya. Setelah Ramadan berlalu, setelah dia banyak melakukan aktivitas ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, dia bersegera melakukan ibadah-ibadah dan pendekatan diri yang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan berikutnya, di bulan Syawal, di bulan Qa'dah, di bulan Dzulhijjah, dan seterusnya sampai Ramadan berikutnya datang kembali. Jangan sebaliknya, amalannya sirna, amalannya hilang, kita kembali kepada nol, kita kembali melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena sekali lagi kita ingatkan, sebagaimana sering kita sampaikan, ketahuilah bahwa tanda diterimanya amalan soleh seseorang yaitu konsistensi kebaikan setelahnya. Yaitu dia selalu berkesinambungan melakukan amalan-amalan yang sudah dia lakukan, bahkan dia tambah dengan amalan-amalan yang lainnya. Sebaliknya, tanda bahwa amalan seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terputus dari amalan tersebut, atau bahkan dia kembali kepada perbuatan lalai dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tumbuhkan kembali pada diri kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali menghidupkan malam-malam kita dengan qiyamul lail. Marilah kita kembali mengambil mushaf Al-Qur'an kita, lalu kita baca kembali ayat Al-Qur'an setiap hari rutin. Marilah kita kembali melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah di masjid, serta ibadah-ibadah yang lainnya yang biasa kita laksanakan di bulan Ramadan yang lalu. Bahkan hendaknya setiap kita selalu berlomba-lomba, selalu bersegera untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Fastabiqul khairat," maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin beliau mengatakan, yaitu hendaknya setiap kita menjadi nomor satu dalam setiap kebaikan. Setiap kita menjadi yang terdepan di dalam melaksanakan kebaikan, di dalam melaksanakan ibadah salat, kita ingin selalu berada pada sop yang pertama, karena itu yang terbaik. Di dalam bersedekah kita ingin kita yang paling banyak melakukan sedekah. Di dalam salat malam kita menginginkan kita yang paling rutin istiqomah melaksanakan salat malam. Di dalam tilawah Al-Qur'an, dalam menghafal Al-Qur'an, kita ingin yang terbanyak melakukan amalan tersebut. Seperti itulah. Karena surga akan dapat diraih oleh seseorang yang selalu bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan banyak melakukan amal saleh. Di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Merekalah orang-orang yang bertakwa yang melakukan amalan-amalan saleh, perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang akan memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Surga tidak diraih dengan kemalasan. Surga tidak diraih dengan berleha-leha, dengan kelalaian, tidak. Tetapi dengan amal. Kita harus beramal, mengerjakan amalan saleh. Di enam ayat setelahnya, dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ni'ma ajrul 'amilin." Yang demikian itu adalah kenikmatan, sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang telah beramal, telah melakukan amalan saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersegera melakukan ibadah amal saleh sebelum datang fitnah kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Badiru bil a'mal." Segeralah kalian melakukan amal saleh. Fitanan kaqita'il lailil muzlim, sebelum datang kepada kalian sebuah fitnah seperti malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, di mana ada seorang laki-laki pada waktu pagi hari dia beriman kepada Allah, tetapi di sore hari dia menjadi kafir. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau di sore hari dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi di pagi harinya menjadi kafir. Kalau sudah seperti ini musibahnya,
di mana hati seseorang berubah, datang fitnah kepada dirinya, baik itu fitnah syubhat, baik itu fitnah syahwat berupa harta dan hawa nafsu, maka sulit untuk seseorang menghindari itu. Oleh karena itu, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita jiwa yang hati yang terbuka, maka sambutlah hidayah ini. Marilah kita gunakan hidayah, keterbukaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati kita untuk kita pergunakan di dalam memperbanyak amal soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada sebuah amalan setelah kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan yang hendaknya jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita tinggalkan, yaitu ibadah saum 6 hari di bulan Syawal. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, selesai melaksanakan puasa Ramadan, lalu dia iringi puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Karena ketahuilah, satu amalan kebaikan akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kita berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan, dikali 10 menjadi 300. Ditambah puasa 6 hari dikali 10 menjadi 60. Jadi totalnya 360, dan ini sama seperti dilarang selama 1 tahun. Oleh karena itu, mari kita sempurnakan pahala ini. Mari kita sempurnakan puasa kita dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Saat ini kita sedang berada pada tanggal 23 Syawal. Masih ada kesempatan, masih ada 7 hari untuk kita melaksanakan ibadah puasa Syawal selama 6 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, persetujuan kepada kita untuk bisa melakukan ibadah-ibadah, ketaatan, pendekatan diri kepadanya. Kemudian di hari Jumat yang mulia ini, kami mengingatkan juga untuk kita banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Oleh karena itu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وزمان اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والشيعة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب
qallib qulubana sabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Al-Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.